Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Cik. Siapa bercakap ni? Saya Suryani daripada Tampines. Dan Suryani ada pengalaman misteri, ya? Ini berlaku pada diri anda ke atau macam mana? Pada diri saya dan juga bapak. Oh, ini dalam rumah lah? Tidak, di luar. Apa yang berlaku? Silakan. Sebenarnya saya banyak pengalaman pelik daripada ketika saya kecil dulu. Tapi yang saya nak ceritakan adalah di antara pengalaman yang saya alami dulu. Benda lama kisi terjadi di kawasan kampung. Waktu dulu lagi sebelum Gelang Serai dibangunkan. Kampung tu kampung Jalan Tengah. Adakah ini nama ni familiar dengan Casey? Dia di antara Jalan Al-Sagaf, Jalan Sungguh, Jalan Syukur, Jalan Pasir. Tapi dekat tengah-tengah. Okey, begini. Ini terjadi di depan veranda rumah nenek saya. Okey, sebenarnya gini. Nenek ada mempunyai beberapa rumah sewa yang disewakan pada orang luar. Dan rumah saya adalah di antara rumah-rumah yang dempel di belakang rumah nenek. Tapi lokasi rumah nenek tu agak ke depan sedikit. Dan rumah itu ada mempunyai beranda yang agak besar juga. Dan terdapat macam sebuah ambin yang biasanya digunakan untuk kita lepak-lepak waktu siang hari. Tempat kanak-kanak main-main di situ. Satu hari kesi, ketika bapa dan saya tidur, kami berdua seperti dikejutkan, seperti ada benda yang memanggil-manggil nama bapa daripada luar. Dan ketika itu, waktu itu terjadi kira-kira dalam pukul 1 lebih pagi lah gitu, guys, kesi. Ada orang panggil nama bapa, Hasan, daripada luar. Jadi bapak saya terkejut, bapak saya terbangun. Habis waktu bapak bangun tu, saya pun sadar. Saya tanya bapak, "Bapak, nak pergi mana? Kau tunggu sekejap kat sini, ada orang panggil bapak." Jadi saya ketakutan, saya pun ikut bapak daripada belakang. Cakap, "Bapak, bapak jangan pergi, jangan pergi. Takut, takut." Sekali bapak saya buka tingkap dan dia seperti nampak sesuatu lembaga sedang duduk di veranda rumah nenek. Daripada tingkap tu nampak susuk badan tu seperti lembaga tu seperti bongkok tau, Casey. Jadi benda ni panggil lagi nama bapak, "San." Habis bapak saya nyawak balik, cakap, ya, "Siapa tu?" Kata cakap, "San." Habis bapak saya panggil lagi, cakap, "Siapa tu?" Sekali saya cakap, "Bapak, bapak jangan keluar, saya takut." Sekali bapak saya tak puas hati, Casey. Dia nak keluar, dia nak buka pintu, nak keluar, nak tengok siapa benda tu. Jadi ketika bapak melangkah keluar, setapak maju ke depan, benda ni pun setapak bergerak. Nak keluar daripada tempat tu. Setapak bapak bergerak, benda tu pun bergerak juga. Tapi dalam keadaan dia mula beredar daripada tempat tu, saya sebenarnya pun nampak benda ni, cara dia jalan, Casey. Benda ni sebenarnya bongkok 90 darjah. Dan benda ni mempunyai dua kaki yang pendek, tetapi tangannya panjang cecah ke lantai. Dan tangan dia, Casey, melirik tau, Casey. Macam dia dah jalan, macam dia sirik tangan dia bersama. Dan waktu tu, Casey, saya pun nampak keadaan rambut dia yang macam agak kusuk masai. Seperti, bak kata macam seperti pokok beringin yang mempunyai apa tu, yang akar-akar tu daripada daun-daun tu. Jadi, saya pun heran, apa benda ni? Jadi, bila bapak tak puas hati, bapak cuba nak kejar lembaga ni, benda ni pun macam gerak agak pantas tau, Casey, walaupun dalam keadaan kaki dia yang pendek. Jadi bapak cakap, Tunggu, siapa kau? Benda ni tak menyahut, Casey. Tapi saya perasan benda ni agak ganjil lah, Casey. Benda ni pendek tapi macam besar. Besar kerana rambutnya yang
panjang mengurai sampai ke lantai dan juga keadaan tangan dia yang jalan sambil sirik tangan dia, kedua tangan dia. Dan waktu bapa kejar dia, dia pun terus menghilang ke arah rumah-rumah yang gelap waktu itu. Jadi bapa tak kelihatan benda itu lagi dan lesap gitu saja. Inilah satu pengalaman yang tak dapat saya lupakan sampai sekarang, Casey. Terima kasih Kak Su. Yalah, terima kasih Casey. Kembali. Selamat malam. Dan Kak Su dari Tampines kalau tak silap saya.